Menanggapi surat desakan mundur yang dilayangkan untuk Suharso, Ketua DPP P3 Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi, Saifullah Tamliha menolak pergantian Ketua Umum P3. Tamliha menilai alasan surat desakan mundur yang disampaikan oleh 3 Ketua Majelis DPP P3 tidak realistis. Dirinya menilai Partai P3 telah berjalan dengan baik, terlebih proses pemilu telah berjalan. Menurutnya, waktu pemilu semakin dekat, sehingga semua elemen partai diminta untuk tetap fokus terhadap proses pemilu. Ketua DPP P3 tersebut meminta ketiga pimpinan Majelis DPP P3 untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Tamliha menambahkan, masalah internal Partai P3 dapat diatasi dengan baik berdasarkan pengalaman masalah internal di beberapa kali pemilu sebelumnya. Ia menegaskan, Ketua Majelis dan Pengurus Harian harus mampu mengendalikan diri agar citra partai tidak turun. Selanjutnya, terkait masalah rumah tangga Suharso yang dijadikan sebagai alasan desakan tersebut, Tamliha menuturkan bahwa masalah pribadi Suharso tidak mempengaruhi kinerja partai. Dirinya menilai, Suharso telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Seperti yang diketahui, sebelumnya, 3 pimpinan Majelis DPP P3 menyerahkan surat desakan mundur Suharso sebagai Ketua Umum P3 pada Senin 22 Agustus 2022. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Syariah, dan Ketua Majelis Kehormatan menyertakan 4 alasan atas permintaan agar Suharso mundur. Di antaranya yakni timbulnya suasana yang tidak kondusif akibat dari video Suharso yang viral, demonstrasi yang masih berlanjut, persoalan rumah tangga Suharso, hingga popularitas P3 yang belum naik. Suharso Monoarfa, Ketua Umum P3, juga sebelumnya telah menanggapi terkait surat tersebut. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arwani Tomavi, mengatakan bahwa Suharso telah memberikan penjelasan kepada Majelis Syariah DPP. Suharso juga telah menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan terkait video yang sengaja dipotong dan telah beredar kepada publik. Bagaimanakah menurutmu terhadap penolakan desakan mundur Suharso tersebut?